Oke, kita langsung aja ya. Sambil jalan aja. Jadi silakan semua peserta menyalakan videonya. Di-onkan videonya semuanya ya. Jadi sambil nunggu teman yang lain, kita sambil jalan aja. Jadi ini sebenarnya semacam pre-course-nya ya. Pembukaan aja. Jadi sebelum Jumat ini kalian akan ada perlihatan tamu sebenarnya dengan narasumber dari Puspagi Bali. Nah, jadi di sini kita akan bahas mengenai gambaran awal aja, jadi biar nggak kagok-kagok amat di pada saat Jumat nanti, dan juga kalian akan terlibat dalam untuk mempersiapkan mata perkuliahan tamu nanti. Itu sih intinya pertemuan kita pada hari ini. Ini semacam pertemuan teknis saya, pertemuan pengantar pertama. Cindy, silakan untuk Cindy Dewi, silakan di screenshot nanti untuk berita acara. Jadi kita termasuk pertama lah. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini pre-course session. Di sini kita akan bahas sekelumit aja. Jadi nanti penjelasan digitalnya sebenarnya akan dibahas oleh mitra kita, yaitu Puspadi Bali. Segala sesuatunya tentang disabilitas, gitu. Dan lain-lain itu kita akan bahas di situ. Oke, tunggu sebentar nih, Pak Gumdi lagi menghubungi saya. Sudahlah.
Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi pengampunya sebagai koordinator sebenarnya ada Pak Widana. Jadi kemungkinan pada hari ini bakalan hadir dan ada saya dan juga Pak Wahyu ya. Jadi sesuai yang presentasi beberapa minggu lalu, itu intinya WAPEX untuk proyek kemanusiaan sekarang kita akan bergerak di bagaimana membuat rumah yang ramah terhadap difabilitas ya. Jadi lebih sopan kita akan sebutnya difabel nanti ya. Jadi jangan kalau kalian ketemu orang yang nanti misalnya ada kekurangan fisik atau apa, kita nggak boleh bilang itu orang cacat ya, lebih ke difabel atau disable. Difabel sih yang lebih halus ya. Itu mengenai manner-nya, etikanya kita ketika ngomong tentang orang yang memiliki kekurangan fisik. Oke, saya langsung aja. Nah, oke. Untuk rekors ini sebenarnya ada tiga aja yang saya sampaikan. Yang pertama adalah gambaran umum proyek kemanusiaannya. Yang kedua adalah agenda perkuliahan. Dan yang ketiga adalah pembagian kelompok. Ya. Oke, yang pertama adalah gambaran umum proyek kemanusiaannya. Nah, jadi sebenarnya kalau melihat dari RTS gitu ya, melatar belakang apa sih yang melatar belakangi, sebenarnya ini adalah menyangkut mengenai isu desain yang ramah disabilitas gitu ya. Dalam artian biasanya kita agak kurang peka sama hal itu biasanya, karena kita rata-rata fokus sama estetika atau enggak fokus sama hal-hal yang memiliki nilai-nilai apa ya, nilai keindahan yang tinggi gitu. Tapi kita lupa biasanya fasilitas yang kita rancang sebenarnya untuk orang-orang yang memiliki kekurangan fisik ini sih. Jadi desain ini adalah desain yang sebenarnya kalau bisa disebut sebagai desain yang inklusivitas ya, dalam artian semua bisa masuk ya, baik itu orang normal, baik itu orang yang disabilitas, itu harapannya adalah semua bisa beraktivitas di tempat yang sama dengan hak yang sama ya. Kalau isu yang sekarang adalah baik itu di ruang publik maupun di rumah gitu ya, kita sangat jarang memperhatikan elemen-elemen disabilitas gitu ya. Elemen disabilitas itu dapat berupa elemen fisik ya, seperti rem gitu ya, seperti bagaimana membuat tangga yang baik ya. Kemudian bagaimana membuat sirkulasi yang ramah terhadap disabel ya. Asal kalian ketahui, jadi untuk golongan disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama kita ngomong tentang orang-orang yang tunanetra gitu, tunanetra, tuna daksa gitu ya. Jadi orang yang tergolong dalam golongan tunanetra dan tunadaksa itu yang bisa digolongkan dalam kategori disabilitas. Yang kedua adalah ibu hamil dan anak-anak. Ternyata ibu hamil dan anak-anak tergolong dalam kelompok disabilitas karena mereka memiliki keterbatasan gitu ya. Kalau ibu hamil otomatis kan kita bisa lihat ya, pasti ada keterbatasan aktivitas karena dari segi bobot dan juga dari segi gerakan itu sangat terbatas pada saat ibu mengandung ya. Kemudian anak-anak kecil ya, anak-anak kecil tentu saja menjadi perhatian karena semua fasilitas yang kita buat biasanya adalah diperuntukkan untuk orang-orang dewasa gitu ya. Orang-orang yang umurnya mungkin sudah remaja sampai dewasa. Ya, jadi itu ibu-ibu hamil, anak-anak, dan yang terakhir adalah orang tua. Jadi orang tua adalah tergolong dalam kelompok disabilitas. Itu yang sementara gambaran umum aja. Itu sebenarnya yang harus diperhatikan. Jadi kalian di sini sebenarnya sih harapannya adalah mendapatkan pengetahuan ya, sama melatih sense sekali yang agar lebih peka dalam menyediakan atau enggak memfasilitasi user terutama kerenang yang disabilitas ya. Jadi ada samaan hak intinya. Itu yang biasanya orang-orang lupakan ketika membuat tempat umum, membuat ruang publik ataupun rumah. Itu sebenarnya kesamaan
hak untuk beraktivitas. Jadi kita tidak ada gangguan pastinya, dan yang kekurangan fisik harapannya juga tidak ada gangguan. Jadi mereka nggak perlu merasa minder untuk ke ruang-ruang publik atau fasilitas umum. Nah, nanti di sini sebenarnya kan kata kuncinya ada dua nih. Yang pertama adalah desain yang ramah terhadap disabilitas. Dan yang kedua adalah berbicara mengenai konteks arsitektur tradisional Bali. Ya, jadi kalau dipadukan sebenarnya kan kita membuat desain yang ramah terhadap disabilitas, tapi dengan tetap berpaku pada nilai-nilai, kemudian karakter dari arsitektur tradisional Bali. Saya rasa sih masih sangat minim sekali orang untuk menelaah ini, ya. Karena arsitektur Bali tersendiri itu sudah rumit, ya, sudah memiliki karakter khas tersendiri. Apalagi ditambah dengan bagaimana membuat memasukkan unsur-unsur disabilitas ke dalam rumah tradisional Bali tersebut. Ya. Jadi nanti di hari Jumat ini kita akan lebih tahu detail, ya, karena nanti ada Puspadi Bali sebenarnya yang akan mengisi. Jadi Pak Latre, nama narasumbernya adalah Pak Latre. Jadi beliau sudah sangat berpengalaman sebenarnya, ya, sangat berpengalaman dalam mengurusi orang-orang yang disabilitas, ya, baik itu dari rumahnya sekalipun, baik itu segala aktivitasnya dan segala macam itu beliau sudah hafal, intinya ya, sudah ahli dalam hal tersebut. Jadi harapan kami nanti kalian akan dapat banyak info di situ, dan juga Pak Latra menjanjikan bahwa sudah ada lokasi yang ditetapkan. Jadi kita bisa mereka-reka, ya, karena pemilik rumahnya sudah tahu jenis disabilitasnya seperti apa, nanti juga sudah tahu, dan juga minimal foto rumah lah kita sudah tahu. Jadi kita bisa mereka-reka dari situ. Mereka-rekanya apa yang perlu kita perlukan untuk survei, dan mereka-reka mengenai apa sih yang harus kita desain gitu. Jadi itu adalah berita bagusnya, ya. Kita akan agak mempercepat fasenya gitu, ya. Oke. Kemudian nanti kita ngapain aja? Sebenarnya inti kegiatannya adalah desain dan build up, ya. Jadi kalian mendesain, kemudian ikut dalam membangun maketnya dalam skala 1:1, ya. Langsung ke mock-up rumahnya, ya. Jadi tantangannya saya rasa lumayan besar, ya. Pressure-nya lebih ke real, ya, karena kalian tidak bisa mendesain dengan 100% dengan ego kalian, ya. Tapi harus menyesuaikan dengan pemilik rumah di situ, ya. Keterbatasan fisiknya itu seperti apa, itu yang pressure-nya ada di sana, ya. Apalagi desain kalian harus aplikatif, harus bisa benar-benar dibangun. Oke, simpelnya ada desain dan build up, tapi dalam prosesnya kita tetap akan melalui proses ini, ya. Yang pertama adalah pre-design. Pre-design ini sebenarnya sebagai apa aja, ya? Sebagai bekal, sebagai bekal, ya, sebagai kacamata juga, iya. Bekalnya apa? Jadi bekalnya adalah agar kalian lebih paham disabilitas. Jadi kita akan cuci otak dulu, ya, semacam cuci otak lah, ya. Jadi kalian akan benar-benar memikirkan tentang disabilitas dulu di minggu awal, ya. Kemudian paham dengan arsitektur tradisional Bali. Ini hanya kalau yang tradisional Bali hanya berupa apa, ya, gambaran, ya, mengingatkan saja. Jadi di situ kalian menjadi bekal pada saat survei nanti. Saya bilang survei di sini. Jadi pemahaman ini, kedua pemahaman ini akan menjadi kacamata dari survei. Jadi kalian akan kebayang survei saya di sana nanti akan ngapain. Istilah-istilah difabel yang sebelumnya saya pelajari seperti apa, gitu, ya. Terus aktivitas mereka seperti apa, itu akan terbayang jadi ketika survei nanti, gitu, ya. Karena kalian sudah mendapatkan pembekalan di sini, ya. Kenapa saya bilang pre-design? Karena di sini akan menggodok semuanya. Jadi di tahap desain ini kalian sudah siap sebenarnya. Ketika survei, kalian bisa langsung mengkonsep dan juga membuat gambar kerjanya. Jadi kalian nggak perlu mikirin usernya seperti apa dan gimana, gitu, ya. Barulah kita ke tahap build up.
Oke, lanjut ke agenda perkuliahan. Ya, di sini saya sudah menyiapkan sebenarnya kami menyiapkan ada 16 kali pertemuan. Jadi kalau secara timeline yang ideal adalah startnya dari hari ini 8 Agustus ya. Kok 8 Agustus? 10 Agustus. Ketik ya, 10 Agustus sampai 15 Oktober gitu ya. Jadi itu lumayan agak mepet sih saya buatnya. Karena saya agak tricky di sini, tricky-nya apa? Jadi nanti pada masa studio saya akan memanfaatkan aja waktunya. Jadi enggak setiap minggu kalian harus hadir, enggak. Nanti kita cari cara lah intinya. Oke, ini saya jelasin dulu ya antara pertemuan 1 sampai ke 17 nanti. Jadi pertemuan 1 itu adalah hari ini pre-course-nya. Dan pertemuan kedua adalah Jumat ini. Itu adalah kuliah tamu ya dari Perpadi Bali. Dan pertemuan ketiga adalah bagaimana collecting data dari internet ya. Karena kita kan belum tahu kabar survei ini. Jadi sebisa mungkin kita cuma cari data via internet aja dulu. Dan juga saya akan ajarkan mengenai teknik visualnya. Kenapa saya ajarkan teknik visualnya? Karena ini akan nyangkut ke kebutuhan sampai ke tahapan desain nanti ya. Visual apa yang kita akan sajikan sebenarnya. Ini yang keempat adalah kalian akan menyusun book of metric for disability. Jadi buku metric for disability ini nanti isinya adalah standar ya. Jadi jenis fasilitas yang digunakan untuk disabilitas itu apa aja sih? Gitu. Kemudian jenis toolsnya juga apa aja sih? Lengkap beserta dimensinya. Gitu. Jadi ini sifatnya adalah semacam visual book ya. Kalian tidak perlu membuat banyak tulisan enggak, tapi lebih ke gambar, kemudian deskripsi, gitu ya. Gambar, dimensi, sama deskripsi. Gitu. Kemudian pada pertemuan kelima itu adalah membuat visual book of gesture. Kenapa gesture? Dalam artian kita di sini ingin memahami segala jenis gerakan, segala jenis aktivitas secara universal dulu ya, secara universal dari kelompok-kelompok disabilitas. Jadi gimana sih perpindahan mereka misalnya dari tempat duduk ke kursi roda, kemudian gimana sih cara mereka mengakses toilet, gestur-gestur itulah yang kalian akan tangkap dan kalian akan tuangkan jadi visual book yang kedua. Ya. Sebenarnya visual book ini untuk merekor aja sebenarnya. Jadi kalian tidak akan dibebani tugas yang sangat banyak di akhir, enggak. Tapi kalian ini sifatnya nyicil aja. Jadi berita baiknya adalah kalian bisa nyicil pekerjaan kalian. Kalian bisa memahami apa itu disabilitas dari segi fasilitas, dari segi tools-nya, dan juga dari segi user dan aktivitasnya. Jadi user dan aktivitas itu akan ada di gesture. Kemudian tools dan fasilitasnya akan di book of metric-nya. Jadi itu gambarannya. Jadi baru ada dua luaran yang akan kalian buat nanti. Jadi kita sudah punya dua buku nih sebelum lanjut ke tahapan desainnya. Kemudian yang keenam adalah teknik dan strategi survei. Jadi teknik dan strategi survei ini saya taruh di pertemuan keenam ya, karena kalian kalau perkiraan saya kalian akan siap-siap survei lapangan. Makanya saya taruh di pertemuan keenam. Kalian kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, surveinya apa aja, terus strateginya seperti apa gitu ya. Kemudian pertemuan ketujuh ini sebenarnya survey of life of disability. Di situ kalian akan ada 4 hari ya, 4 hari untuk survei. Jadi kita jadiin satu aja, rangkup aja jadi pertemuan ketujuh. Jadi 4 hari survei, kalian akan mendokumentasikan segalanya, baik itu arsitektur Balinya di sana, kemudian dari segi aktivitasnya juga. Harapan kami sih nanti kalian dapat merecord hidup mereka selama 24 jam. Mereka ngapain aja. Jadi itu yang kalian tuangkan nanti ke dalam visual juga. Ya.
Ini masih saya giniin sih, entah visual book atau majalah jadinya. Kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS. UTS ini adalah kalian akan mempresentasikan hasil survei dan juga kedua buku yang sudah kalian buat. Ya. Jadi bukunya kita akan perbanyak grafisnya. Sebisa mungkin kita akan mainkan grafis. Harapannya apa? Harapannya adalah ketika buku ini jadi, bukan hanya kalian aja yang dapat menikmati, bukan hanya mahasiswa arsitektur aja yang dapat menikmati, bahkan semua orang yang bukan dari kalangan arsitektur juga bisa mengetahui. Bahkan kalau sebisa mungkin anak-anak juga bisa mengerti apa yang kalian buat mengenai ini. Gitu ya. Jadi buku ini ramah lah untuk semua orang ya, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang keberadaan disabilitas, itu sih kuncinya. Oke, setelah UTS itu pertemuan ke-9 adalah menyusun konsep. Jadi setelah kalian survei, otomatis kalian sudah dapat data yang lengkap, apalagi kalian sudah punya dua buku sebelumnya, kalian akan menyusun konsep di mana sih yang kalian bisa padukan antara desain untuk disabilitasnya dengan arsitektur tradisional baginya. Di sini adalah susun konsepnya. Ya. Jadi susun konsep ini tidak akan membahas banyak waktu ya. Kita akan langsung aja loncat ke studionya di 3 kali pertemuan ya. 3 kali pertemuan studio. Jadi di situ kalian akan membuat gambar kerja. Gambar kerja, gambar dari teknikanya seperti apa, dan juga sebisa mungkin kita kalau sempat ya, kalau sempat kita akan main virtual reality lah gitu. Jadi kita nanti mempresentasikan desainnya ini pakai VR aja gitu. Kita coba aja. Jadi device-nya ada di saya, akan datang lagi beberapa hari, tapi saya coba dulu ya. Kalau emang bisa, kita bisa mempresentasikan desain kalian dalam bentuk 3D itu ke dalam virtual reality. Jadi kita bisa, seenggaknya bisa ngerasain lah ya secara virtual gimana sih pengalaman ruangnya. Ya. Jadi itu ya. Jadi nanti ada gambar kerja, gambar 3D, dan juga kalau bisa nanti ya virtual reality-nya seperti apa. Oke, yang selanjutnya adalah setelah final design, kita di sini akan menunggu kabar sih sebenarnya ya, menunggu kabar baik dari kita diskusi antara pengampu dan juga kesiapan dari yang terlibat dalam proyek itu sebenarnya. Ya. Barulah kalian selama 4 pertemuan ya membangun prototipe itu. Jadi dalam market skala 1:1. Ya. Jadi di situ kalian kalian akan berproses mengikuti bagaimana sih proses membangunnya. Ya. Untuk materialnya nanti kita mungkin akan gunakan perpaduan antara kayu dan bambu ya sebagai material utama dari bangunannya. Dan pertemuan ke-17 adalah UAS. UAS di sini adalah kalian mereport dari final design dan juga hasil dokumentasi dari fase pembangunannya. Di situ yang harus kalian report pada UAS gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau yang biru-biru ini adalah luaran, kemungkinan ada 5 luaran, bisa aja lebih atau enggak bisa kita kurangi sesuai dengan kompleksitasnya sama kapasitas kalian nanti dalam mengerjakan. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat seberapa kuat kalian mengejar ke 5 luaran ini nanti. Saya harap sih kelima luaran ini menjadi syarat minimal ya. Syarat minimal aja. Jadi mungkin aja nanti ada luaran tambahan berupa market skala 1:50 atau berapa. Kalau memang cukup waktunya kita akan sulitkan juga. Ya. Dan juga tadi virtual reality seperti apa. Ya. Itu kemudian ini ya luarannya ya. Ada 5 yang basic ya, yang basic. Oke, kemudian pembagian kelompok. Ini sekarang pembagian kelompoknya jadi untuk 3 kelompok nanti sampai UTS. Jadi selama membuat kriteria desain untuk disabilitas itu akan kita bagi jadi 3 kelompok. Jadi nanti yang metriknya ada 3 buku yang keluar, kemudian gesturnya ada 3 buku juga,
Dan juga apa tadi yang masalah hidup apa masalah survei ya, dokumentasi survei ada 3 rupa juga. Jadi kalau kita gabungkan itu akan lumayan banyak lah ya, kita punya, kita benar-benar punya buku proses yang menjanjikan ya, dari segi kuantitasnya juga, dari segi kualitas harapannya sih begitu gitu ya. Kemudian setelah UAS kita setelah UTS kita akan bagi 2 kelompok. Ya. Itu rencana kami sementara ya, 2 kelompok ini akan fokus mendesain sesuai dengan target rumah yang diberikan gitu ya. Baik itu menyusun dengan tapak potongan, baik itu menyusun luaran-luaran tambahan seperti maket tadi, ataupun menyiapkan desain 3D yang siap untuk dijadikan virtual reality. Gitu ya. Jadi nanti pada saat UTS, mungkin kita bisa, pada saat UAS ya, pada saat UAS kita juga bisa mengundang mitra ya, tentang hasil yang kita buat dan juga bagaimana sih merasakan desainnya sebenarnya. Ya, menjelaskan desain dan juga hasil dari dokumentasi apa yang kita sudah bangun. Kemudian, untuk kelompok di sini kenapa dibagi? Tentu saja untuk menyelesaikan tugas utama, yaitu diskusi grup, ya, diskusi grup pada setiap pertemuan. Untuk menyelesaikan tugas-tugas tadi tentunya, dan juga tugas tambahan. Ya. Jadi nanti ketika kelompok-kelompok ini akan ngambil alih ya, baik itu dari perkuliahan tamu, kemudian dari kelengkapan survei, dan juga UTS dan UAS-nya juga kalian yang nyiapin lah ya, kalian yang nyiapin. Itu sih intinya gitu ya. Sampai situ ada pertanyaan nggak kira-kira dari kalian? Saya harap sih dengan timeline yang kami rancang bisa kalian sendiri sih bisa asik juga ngerjainnya gitu ya. Sampai lupa waktu lah intinya. Saya harap karena saya harap sih metodenya agak berbeda dari yang biasanya. Ada pertanyaan nggak yang lainnya? Mohon maaf Pak, ingin bertanya sedikit. Berarti untuk tanggal schedule itu belum ditentukan ya Pak? Kalau tanggal schedule ya, tunggu ya. Tanggal schedule. Untuk apanya nih? Untuk kesitunya? Untuk kegiatan-kegiatannya sih misalnya untuk... Kegiatannya sih saya sudah siapkan sebenarnya. Cuma kan ini sifatnya masih reka-reka aja dulu. Karena belum tahu kepastiannya. Ini ya, jadi sebenarnya ini RPS yang ini kelihatan kan ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi ini RPS yang kita rancang sebenarnya. Di sini ada 5 sub CPMK. Nanti dari sub ini sebenarnya ada beberapa indikator yang kita pecah lagi sehingga menjadi agenda tadi yang saya sebutkan dari pertemuan 1 sampai 17. Fungsinya adalah untuk mencapai kelima sub CPMK ini. Ini ada, dulu saya coba besarin dulu. Yang pertama memahami standar disabilitas. Ya. Kemudian ini teknologi kabanan tradisional Bali, kemudian mampu menghasilkan atau memproduksi desain yang menurut tuntutan fungsi, inovatif, dan landasan riset desain. Kemudian ini, mahir menyajikan hasil rancangan tersebut dalam market studi dan gambar kerja. Oke, yang kelima adalah mahir membuat prototipe rancangan bangunan tradisional. Jadi, kelima hal ini, kami ekstrak menjadi 17 pertemuan ya. Ini saya sudah buat sampai 17 ya. Sedangkan untuk waktunya di sini saya coba udah isi. Jadi saya kecilin dulu coba. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini hari ini ya, 10 Agustus ya. Pertemuan kedua itu adalah di tanggal 13. Hari Jumat ini. Pertemuan ketiga saya coba ramu lagi 6 harinya itu di tanggal 19 kalau nggak salah itu di Kamis depan ya. Kamis depan.
Ini tanggal 20-nya kita akan menyusun buku metriknya ya, buku metric of disabilities-nya. Jadi untuk minggu depan tanggal 19 itu berarti ada latihan dalam mengumpulkan data dari internet dan juga teknik visualnya. Visual key sebenarnya, visual key, visual apa sih yang kita mau terapin di setiap buku nanti, di setiap hasil desain nanti. Kita akan jabarin di sini, gitu ya. Kita akan tentuin aja di sini. Jadi kalian nggak style kalian bisa seragam. Jadi bukunya tuh benar-benar yang seragam stylenya, gitu maksudnya. Kemudian visual booknya akan kalian buat di tanggal 20, yang metric ya, tanggal 20. Kemudian gesturnya di tanggal 23. Ya agak mepet, ya agak mepet. Karena harapan saya sih. Kalian benar-benar liburnya ya cuma 3 hari atau nggak cuma 2 hari biar tetap terpacu lah ya. Kalau kita ngomong seminggu biasanya kalau melihat pola kita selama ini ya kita akan ngerjain tetap di hamin satu biasanya. Kemudian UTS-nya di 8 September berarti. UTS di 8 September. Kemudian barulah kalau ancang-ancang saya survei di sini itu pada tanggal mana dia? Oke, pada tanggal 2-nya. Pada tanggal 2 September ancang-ancang kita untuk survei. Kemudian tanggal 8-nya itu kan survei 4 hari, berarti 2 3 4 5, 2 3 4 5, 3 hari kalian libur. Hari 8 kalian sudah harus membawa hasil final ya dari book of gesture-nya, book of metric dan juga hasil dari dokumentasi surveinya gitu ya. Nanti sih saya konsepnya di sini kalau book of surveinya itu lebih ke kita coba aja grafis baru ya, teknik teknik visual yang baru saya akan coba itu ke format komik ya, format komik. Jadi 24 jam user di situ, 24 jam pemilik rumah situ kita akan rekam ya, kita akan rekam kemudian ceritakan melalui gambaran komik. Kenapa saya pilih komik? Karena dalam satu frame biasanya dalam satu frame kita bisa ngomong tentang latar, latar itu lokasi, kemudian kita bisa ngomong tentang subjeknya, orangnya, orang yang berdialog dalam komik itu, dan juga unsur dialognya tadi. Jadi akan bercerita secara interaktif gitu sih. Ya. Jadi teknik grafis ini kita coba aja dulu. Ya. Harapannya sih kalian dapat sensasi baru dalam menyusun narasi, dalam menyusun penelitian, tapi lebih ke interaktif untuk penyajiannya. Itu sih harapannya ya. Ya. Jadi nanti tiga kelompok ini akan membuat membuat komik itu intinya. Paham ya? Jadi terus di akhir itu adalah 15 Oktober nanti. Ini sih timeline-nya nanti detailnya saya share aja lah ya. Mengenai ancang-ancang waktu kita ya, mengenai ancang-ancang timeline-nya seperti apa. Ini nanti akan saya coba share ya. Di sini sih saya sudah isi detailnya seperti apa. Harapannya sih semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kami rancang ya. Sehingga kalian tidak terlalu bosan dengan proses mendesain dan juga kalian nggak terlalu terkejut juga dengan desain yang harus lama difabel gitu. Oke, terus ada pertanyaan yang lain? Silakan diajukan, kita diskusi aja dulu. Santai ya, santai banget malam. Ayo. Ingin bertanya, Pak. Ada dua ya, ada Cindy, ada Krishna tadi. Oke, Cindy dulu deh. Untuk tanggal survei ke Buleleng itu tanggal 2 September, Pak. Iya. Rencananya seperti itu, rencananya ya. Karena kan kalau info minggu lalu kan Pak Gumri sempat bilang tunggu kabar dulu. Jadi
Ya, dual survei ini sebenarnya bisa maju atau bisa mundur itu. Ya, kalau diancang-ancang sih 2 September sih. Sementara ya 2 September. Itu sendiri. Soalnya waktu ini kan sempat koordinasi sama Pak Gumbinya untuk tanggal 2 sampai tanggal 5 September tuh dikosongin supaya nggak ada jadwal kegiatan Kampus Merdeka, soalnya ada acara ospek gitu, Pak. Oke, berarti itu saya pertimbangkan lagi ya mengenai waktunya ya sendiri ya. Karena banyak yang ikut kepanitiaannya. Iya, Pak. Dari panitia ospeknya banyak yang ikut Kampus Merdeka juga. Oke. Kalau dari PK ini yang ikut panitia Cindy, Krishna, Bayu, oke. Muredit, Andi. Oke. Untuk Mani Lukita. Okay. Kita minta tolong ya dicatat pertanyaan yang tadi. Oh iya, Pak. Ya, berarti ada dua tadi ya. Yang pertama adalah RPS-nya sudah diisi tanggal sudah, tapi sifatnya masih bisa dikompromikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi Cindy Dewi tadi mengenai bahwa tanggal 2 sampai tanggal 5 ada kegiatan ospek. Dicatat ya nanti ya pertanyaan dari teman-teman ya kita ya. Baik, Pak. Oke. Ada lagi Cindy? Sudah, Pak. Oke. Terima kemudian Krishna? Hampir sama, Pak, pertanyaannya, Pak. Oh, oke. Okay. Oke, pertanyaan yang lain gimana? Mengenai proses misalnya atau enggak apanya gitu, silakan aja. Oh iya, Pak. Untuk bahan material rumah yang kita akan bangun ini menyesuaikan atau gimana, Pak? Sepertinya menyesuaikan sih. Nanti kan kita survei. Mungkin bahan dasarnya tetap pakai kolom kayu gitu, Pak, ya. Iya. Kita akan lebih tahu detailnya sebenarnya ketika survei, kita baru tahu detailnya, guys. Kalau yang kita lakukan sebelum survei ini kayak ancang-ancang dulu ya. Dan ada gambarannya. Jadi kayak mempelajari desain arsitektur Bali, tapi masih yang universal. Atau enggak desain arsitektur Bali di Desa Sembiran, tapi berdasarkan jurnal aja dulu. Detailnya seperti apa, kita akan tahu di lokasi sih. Ya, lokasi mitranya terutama. Saya sempat cari di Google ya. Sih kak, rumah-rumah Baliaga itu. Baliaga ya, iya ya, saya sempat nyari. Saya rasa sih agak unik juga tuh. Tapi kalau mau ke Baliaga, kita harus tahu kayaknya pas nanti pas survei akan lebih karena filosofis juga biar nggak salah nanti. Gitu ya. Kita buat bedah rumah tapi justru kita menghilangkan kesan Baliaganya itu. Ya. Tapi kita nggak tahu sih rumahnya ini benar-benar Baliaga atau nggak, kita nggak tahu. Kita seminimal mungkin merubah ini ya, ubah tatanan filosofisnya. Saya rasa sih sangat memungkinkan. Ada lagi? Ada yang bisa nerbangin drone nggak di sini? Bayu. Bayu, mana Bayu? Enggak, Pak, enggak. Oh, melayangan, Bayu. Ada angin tuh. Saya lagi sakit, Pak. Mungkin untuk kegiatan 2 minggu ke depan saya belum bisa ikut, Pak. Oke, berarti online aja ya. Jadi nanti segala tugasnya dibantu aja online. Ya, Bayu ya. Oh, siap-siap, Pak. Cepat sembuh, Yu. Ada pertanyaan yang lain? Saya mau nanya, Pak. Oke. Untuk nanti rumah yang dibuat nih, ke konsepnya bedah rumah yang sudah ada atau memang rumah dari awal, benar-benar dari awal, Pak? Itu yang nanti saya kabarin ya. Kan kita kan belum tahu nih, belum tahu pemiliknya seperti apa, kenampakan rumahnya seperti apa. Ya. Jawaban saya sih di antara dua itu. Gitu. Kemungkinan kita bisa menambah beberapa elemen, gitu. Kemungkinan kita bisa membangun ulang, gitu. Nanti kita akan tahu infonya dari Pak Latra. Tapi sepengalaman kami, teknik sempat juga bekerja sama Pak Latra. Itu kalau nggak salah membangun dari awal sih.
membangun dari awal, tapi materialnya masih bataku, Mas. Bukan bukan material untuk kayu atau bambu sih. Kemungkinan sih gitu kan ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ayo, 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 tanya. Menurut kalian gimana? Selalu nggak kira-kira ngerjain luaran yang agak banyak gitu? Sanggup ya? Sanggup, Pak. Sanggup, Pak. Ini bekal, bekal kalian. Oh. Pedas, itu tuh sangat, sangat ya, apa ya? Sangat berpengaruh lah, saya rasa ya, kalau kalian benar-benar memahamannya gitu. Oke, ada pertanyaan tadi siapa tuh? Tadi siapa yang nanya? Untuk booknya nanti kalian akan lebih banyak mengerjakan di Photoshop. Kalau ada yang bisa Adobe Illustrator, silakan pakai Adobe Illustrator. Visual key-nya nanti akan saya tampilkan seperti apa kita akan menggambar objek orang gitu ya. Terus latarnya seperti apa gitu. Kemudian gaya-gaya kita dalam menggambarkan orang itu seperti apa, itu yang akan saya share nanti. Saya harap sih menarik ini. Saya harap sih menarik ya. Jadi kalian akan berproses sangat banyak di sini. Terutama itu ya, karena ini waktunya saya desain agak mepet-mepet, dalam artian biar kalian tetap ngegas terus ya. Biasanya kalau seminggu, biasanya sih agak lupa, agak molor atau gimana, itu yang jadinya semangatnya agak kendor. Jadi kita strik aja sama waktu lah. Oke, untuk saya tambahin untuk acara yang untuk pembagian kelompok dulu ya. Saya sih cenderung melihat biar gampang aja. Kalian ada berapa? 15. Kita urutin aja langsung dari NIM terkecil sampai NIM terbesar. Berarti saat NIM saat apa ya, kalau nomor urutan 1 sampai 5 itu kelompok 1 gitu lah intinya ya. Saya nggak tahu, nggak hafal NIM-nya kalian. Ya. Jadi nanti lu kita silakan kasih aja saya Excel-nya ya. Langsung pembagian kelompoknya. Baik, Pak. Ya. Kemudian yang bertugas untuk kuliah tamu yang pertama tentu saja adalah kelompok 1 ya. Kita ambil simpel aja. Jadi nanti kelompok 1 kalian sepertinya akan menyiapkan spanduk juga. Kemudian konsumsi. Nanti konsumsinya koordinasi aja sama nanti saya tanya dulu ke Pak Gumdi ya, masalah konsumsi seperti apa, nanti koordinasi langsung. Ada yang menghandle itulah. Ini kebetulan Pak Gumdi ada. Pak Gumdi, ada yang ingin disampaikan Pak Gumdi? Wih, ganteng aja dah gini. Ini WA-nya siapa nih? WA-nya siapa nih ke-share nih? Awas. Siapa tahu? Ini yang hadir berapa orang nih? Saya nggak lihat view sebentar sambil makan siang. Ada yang sambil mau makan nggak masalah. Ntar semuanya datang nih, Pak Andika. Kayaknya ada yang tidak. Ya nggak apa, nggak masalah. Tapi ini di awal ya persiapannya ya. Nanti kalian silakan Pak Andika yang ngatur. Pembagian kelompok, segala macam. Nanti Pak Andika koordinasi sama Pak Gini juga, Pak Andika. Pak Mangde ya, barang. Ya, adik-adik nanti disiapin Canva. Jadi Pak Andika juga secara teknis ya, mohon diinfokan linknya nanti. Kalau membuat luaran tidak boleh. Ini pokoknya aturlah supaya bagus di sana. Sehingga kita nggak perlu ngumpul-ngumpulin gitu. Jadi kita bisa review langsung. Jadi tim TR-nya bisa langsung perbaiki. Misalnya ada kata yang salah atau kurang ini, kurang itu. Di satu Canva itu yang nanti akan kita bisa perkelompok. Nanti Pak Andika kan udah di-share satu tuh. Ya, habis itu sudah di-share folder. Nah, di folder itu nanti bisa diatur ada presentasi kah, template-nya kayak apa, ada apa lagi, booklet, luaran dan segala macamnya ya. Kurang lebih sih itu. Kemudian kalian ingat hari gini datang? Hari
Hari apa tuh? Jumat. Sudah diinfo Pak Nika? Sudah. Ya, itu sama Put Padi itu ya, saya udah booking jadwalnya itu jam 10 sampai jam 12. Makan siang dan konsumsi udah ditanggung, jadi enggak usah begini untuk hari itu ya. Nah, sampai sana ada pertanyaan dulu. Ya, Pak. Yuk, silakan. Kelompoknya ditentuin, Pak ya. Gimana? Nanti kelompoknya ditentuin, Pak ya. Kelompok Pak Andika silakan mengatur. Nanti Pak Andika silakan atur ininya ya. Mau Pak Andika mau ngatur atau memilih sendiri, yang jelas teknis saya sudah serahkan sepenuhnya ke Pak Andika, Pak Wahyu sama Pak Widana nanti lagi satu ya. Bertiga nanti di sana. Pokoknya kita yang ngatur lah ya nanti ya. Jadi simpelnya sih tadi sesuai nomor NIM terkecil aja sampai NIM terbesar lah. Enggak nanti mendumplok cewek-ceweknya, Pak. Ada yang dumplok ya? Ya, soalnya dia. Kemungkinan kayak gitu, Pak. Oke, gini aja lu kita. Kasih saya listnya. Nanti saya udah yang naruh-naruh entar di mana. Listnya ada di daftar peserta final, Pak. Yang di Excel, Pak. Oke. Oh, di sini juga. Ah, ini lagi satu, Pak Nika. Coba buka 0 RPS RTM. Nah, nanti tolong diisi tuh. RPS RTM. Nah, nanti tugas mingguan apa dan segala macamnya saya ngeceknya di sana. Saya untuk laporan di pusat. Jadi yang termasuk pertemuan hari ini pun siapa yang ditugasin untuk isi risalah sama berita acara? Lu kita atau siapa? Lu kita. Sudah ditugasin Pak Nika, itu harus ada itu pertemuannya. Ya, sudah lu kita tadi. Part screenshot sama risalah itu ambil aja di sementara link kalian belum siap ya. Nanti saya siapin, mungkin hari ini Yoga nyiapin. Linknya nanti isinya persis seperti JWK JWB ya. Di sana ada logbook kayak sekarang ini. Kalian kan belum ada logbooknya, nanti kita mulainya hari Jumat. Tapi nanti kalau Pak Yoga sudah siap logbooknya, sekarang gini aja, kalian screenshotnya diri kalian dulu masing-masing, satu aja untuk logbook. Nah, nanti kalau linknya sudah siap kan tinggal upload ya. Tapi cari view yang kelihatan wajah kalian yang full, maksudnya pinnya dulu ya. Kalau Zoom gitulah kurang lebih. Sudah? Kak cari aja gini satu, nanti logbooknya kalau udah oke linknya, pokoknya Linktree itu sumber ya. Jadi apapun segala macamnya nggak usah nanya lagi, linknya udah ada di grup semua, grup description. Dah, yang berikutnya untuk semua mahasiswa password apapun yang ada di form itu passwordnya Arjuna73. Nggak usah digini lagi, apapun formnya kalau udah mahasiswa yang punya form passwordnya pasti itu. Sudah, oke ya, rasanya sudah sangat gampang, nanti udah sangat simpel, nanti kalau udah on modalnya. Kita main di modal, tapi link ini tetap hidup yang di Linktree. Yang berikutnya, kalian siap-siap uji coba konversi. Ya, rencananya Sabtu sore-sore. Kalau sistemnya udah jadi ya. Online-online kok. Ya, jadi kayak resan segala macam, nanti kalian yang akan pertama nyoba. Ya, oke, saya itu aja Pak Nika. Terima kasih, Pak Gundi, terima kasih. Jadi itu ya, paling artinya sekarang pembagian kelompok aja, sama itu tadi, penugasannya. Nanti akan saya share detailnya penugasannya seperti apa nanti pada saat kuliah tamu nanti ya. Oke, tunggu sebentar ya. GWS Bayu. Oke, udah. Jadi itu ya. Terus untuk saya langsung tunjuk aja lah random ya ini. Jadi untuk nanti yang cari info hotel
saya tugasin Cindy Dewi deh sama Jasmine ya, info hotel ya, info hotel dan penginapan ya. Jadi kita ada ancang-ancang dulu lah sebelum, kita kan belum tahu tanggal apa akan ke sana. Jadi silakan cari infonya, kemudian kabarin ke saya. Kemudian tuh kita, nanti Krisna sama Andi lah ya, masalah transport ya. Masalah transport pada saat survei nanti diancang-ancang aja dari sekarang. Teknisnya seperti apa atau gimana, kita ingin aja dari sekarang, pikirin aja dari sekarang gitu ya. Ya, jadi untuk yang lainnya, kelompok satu nanti saya akan share pembagian kelompoknya seperti apa. Itu yang akan bertanggung jawab di perkuliahan tamu nanti, ya. Siapkan konsumsi dan segala macamnya. Oke, itu aja sih. Ada pertanyaan lagi nggak? Tidak, saya ingin bertanya. Ya, Jasmine. Kan CV saya belum lengkap, jadi ya. Saya kapan bisa mengumpulkan ya? Jumat ini ya, Jasmine. Baik, Pak. Terus untuk apa ya lagi? Berita dokumentasi siapa? Udayana ya? Udayana ya? Halo, Udayana. Oke, untuk dokumentasi berarti Udayana nanti silakan aja cari temennya satu lah untuk dokumentasi, untuk bantu dokumentasi. Nika sarang Dipa, Nika Pak Udayana. Dipa. Mana Dipa? Mana Dipa? Oke, Dipa Jaya ya. Kok bisa don ya Dipa? Belum pernah nyoba Pak. Oh, belum pernah. Oke. Hilang nanti. 30 juta ya. Oke. Oke, nanti detail penugasannya saya buat aja lah ya. Jadi nanti saya share. Kemudian apa diskusi tadi kirimnya ke saya ya, kita ya, hasil diskusinya ya, termasuk dari apa yang dibilang Pak Guru tadi. Iya ya, Pak. Oke, itu aja sih. Sampai ketemu di hari Jumat. Kita akan mulai di jam 10. Saya harap tepat waktu semuanya. Karena biar mitra kita tidak nunggu lama lah ya, biar on time-nya. Jadi kegiatannya sekitar 2 jam. Ya. Jadi silakan mau cari materi tentang disabilitas dulu silakan gitu ya. Jadi biar ada ancang-ancang nanti ketika kalian tahu pertanyaan apa yang kalian ingin tanyakan, bisa kalian tanyakan di sana lah ini. Oke. Ada pertanyaan lain enggak? Chris, ada pertanyaan lain? Yo, Ricky, dengar suara, Cindy, Krisna, Yasmin, tidak, Pak. Belum mungkin Pak. Oke, okay. Andi, ada pertanyaan? Siapa? Cindy Dwi, ada pertanyaan? Ananta Surya. Cukup ya. Udayana sama Bayu sudah ya. Saya ada pertanyaan Pak. Oke. Untuk ini Pak, dokumentasinya outputnya apa aja Pak? Dokumentasi. Outputnya maksudnya udah ya. Kayak video apa videonya atau di upload di Instagram. Ini bakal ada video dan foto juga. Foto ada dan yang video. Itu juga Pak. Ya. Seperti ada video dan foto juga. Tapi nanti kamu dibantu kok masalah directing, masalah siapa yang lagi untuk ambil dokumentasi dan lain-lain. Kalau tahu kita bisa narasiin videonya jadi sebuah cerita, mungkin aja. Dokumentasinya nanti ya. Yang jelas dokumentasi setiap kegiatan ada dokumentasinya, cuma nanti ada beberapa hal yang kita bisa jadikan sebuah narasi lah, terutama pas survei. Ya,
Bayu Sanjaya ada nggak? Nggak, Pak. Oke. Itu aja sih pertemuan kali ini ya. Jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih. Baik, Pak. Atas ikut sertanya. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Halo. Ya, di sini mau nanya. Ya, gimana? Hai Ganesh. Apa lu gak dengeran? Aku isi sekarang ya. Boleh. Oke, aku ngorto makin di sini. Ini live on YouTube loh, Zoom-nya. Oh iya, matiin dah. Bye-bye.